Penendang yang pertama dari tim Sidik FC, Muhammad Rifat. Bang. Ya, Muhammad Rifat. Penendang yang pertama dari tim Sidik FC. Ya, kita tunggu dan kita nanti. Satu sama kedudukan sementara. Ini yang kedua dari tim Kutablang Putra, Lutfi Fauzi Hamdan, putra kesayangan daripada almarhum Kecik Hamdan. Oh, anda lihat, penyanyi Patenka, lagi Andrea Pinto, awak Italia. Habis-habis kita pegang. Peraih suara terbanyak dan penyanyi kita muda dari tempat Dewa. So, ada kebukaan ketemu dong. Ya, kita lihat kompoi lagi. Kanan. Daripada Rizal arah Kuto dan Wablu. Ini yang ketiga. Yang ketiga dari tim Kutablang Putra, Muzakir Ruslan. Ya, Muzakir Ruslan. Yang ketiga dari tim Sidik FC Aceh Utara, tiada lain dan tiada bukan pemain yang pernah tampil dengan PSDS dari Serdang, Hamzah Deva atau Bawah Pakilah Sehari-Hari, mantan pemain PSDS ini. Masuk. Ya, ini yang keempat, Roberto Carlo Rahmat Rahmadi, penendang yang keempat dari tim Utara. Dua putra kelahiran Jangjuk dan Anuat sore ini sedang unjuk diri di drama adu penalti. Penjaga gawang dengan nama panggilan, nama perempuan disapa lelaki Moli dan juga Kuba Bakuraji. Bantua awak tanah luar, Rahmat Ansari. Oh,
panggilan sehari-hari. Masuk. Sangat-sangat menentukan dan ini sangat-sangat menegangkan. Siapakah yang dipercaya? Syahrul Akbar. Mana masuk Pak Syahrul Akbar? Berarti kita belakang.